Yang kami muliakan Bapak Ketua BKR Masjid Al-Hidayah Bapak Sartono, Ketua Lingkungan 5, serta Bapak Ngeham, Bapak Masyarakat Sunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketika kita sudah sampai di negeri akhirat, maka terbentuklah dua kelompok, satu, dua, penghuni surga dan penghuni neraka, dipisahkan oleh dinding pemisah. Di atasnya ada tempat yang tinggi disebut dengan Al-A'raf, maka disebut dengan surat Al-A'raf. Buka nanti surat Al-A'raf ayat 46 dan 47. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Tatkala orang-orang yang di atas a'raf merindukan surga, apa dia katakan? Salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka mengucapkan assalamu 'alaikum padahal mereka sangat ingin masuk ke dalam surga. Jadi ayahanda, ibunda, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin menjadi penghuni surga, maka jawablah salam ini dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Man yuridillaha bihi khairan." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, bukan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kekayaan, bukan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pangkat dan jabatan, tapi Allah Subhanahu wa taala gerakkan hatinya untuk datang ke rumah Allah untuk menuntut ilmu. Man yuridillaha bihi khairan yufaqihu fid-din, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wajah-wajah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Amin. Ya rabbal alamin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jarak untuk menuntut sebuah ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan untuk menuju surga. Mudah-mudahan kita yang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Amin. Ya rabbal alamin. Ini jemaah yang luar biasa. Masjid penuh, keluar juga penuh. Ini tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita siapa hakikat manusia itu sesungguhnya. Siapa sih manusia? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan untuk apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah untuk main-main? Apakah hanya hidup? Tidak. Kalau sekedar hidup,
kucing hidup, burung hidup. Kita bukan untuk sekedar hidup, tapi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang mengajarkannya? Siapakah yang memberikan petunjuk? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadir malam ini, masya Allah, tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selawat dan salam kita turunkan karibah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nantinya di masa kelak. Amin. Ya Allah barakallahu. Ini dua kelas tampaknya. Satu kelas 10 tahun ke bawah, satu lagi kelasnya 50 tahun ke atas. Itu bisa. Anak-anak muda tak tampak. Mana anak muda? Hanya dua kelas. Tapi tak apa-apa. Inilah semangat cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik, saya mau tanya. Boleh tak saya tanya? Ada berapa paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau tahu jawab nanti, Pak Ilham kasih umur katanya. Ada 12. Ada yang disebut Haris bin Abdul Muttalib. Ada Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Ada Zubair bin Abdul Muttalib. Ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ada Ghaidah bin Abdul Muttalib. Dirar bin Abdul Muttalib. Qusam bin Abdul Muttalib. Hajar, Ka'bah, Abbas bin Abdul Muttalib. Inilah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman beserta buah. Tapi dari sekian banyak paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan uaknya, harus dua yang masuk Islam. Siapa dia? Siapa dia? Dengarannya? Hanya dua, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abbas bin Abdul Muttalib. Dua saja. Ada yang sepuluh? Tak tahu lah. Hanya dua yang masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghairu ikhwani Ali ibn Abi Thalib wa ghairu ammami Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebaik-baik saudaraku adalah Ali dan sebaik-baik pamanku itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa yang tak kenal Hamzah? Hamzah berkenal dengan Asadullah wa Asadul Rasul ini. Singa Allah Subhanahu wa taala dan singa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singa. Kalau sudah singa, kan jin pun takut. Ya kan? Apalagi bebek, mirip-mirip. Singa. Singa Allah dan singa Rasulullah. Dikatakan dalam sejarah, badannya tinggi, kekar, sangar, ganteng. 11-12 kayak saya. Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika perang Uhud, bagaimana dia dilihat dengan singanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika dengan perang Uhud, dia membunuh 31 orang kafir, baru terbunuh dia dengan wahsy. Bayangkan, satu Hamzah bisa membunuh 31 orang kafir, baru terbunuh dengan wahsy. Hamzah menangislah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Nangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dinilah dia Sayyidus Suhada, tuan daripada orang syahid, mati syahid. Nanti orang-orang yang mati syahid
akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lain tempat. Dia akan menjadi tuan para suhada, orang-orang zahir. Ada emak-emak yang baru lahir, mati syahid. Emak mati melahirkan mati syahid. Orang yang pergi menuntut ilmu mati mati syahid. Siapakah tuannya? Nanti bertemu dengan Hamzah bin Abdul tuannya. Mereka dirahmati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fii sabiilillahi amwaat bal ahyaa'. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian kira orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka mati, padahal mereka hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala, hidup di mana? Ruhnya tetap hidup. Jangan dikira mati. Kalau kita kajian ruh, ruh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina yanzilu bihil maut. Satu orang mukmin ketika ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala rohnya, yu'ayinu ma yu'ayinu yawaddu law kharajat nafsuhu, dia akan tahu, pengenlah rohnya itu keluar. Wallahu yuhibbu liqa'ah, dia pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa innal mu'mina tas'udu ruhuhu ila sama, maka rohnya akan naik ke langit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatatihi arwahul mu'minin, ketika ruhnya sudah naik ke langit, maka roh-roh orang mukmin datang kepadanya. Fa yastakhbirunahu, mereka bertanya, an ma'arifihi an ahli dunya, kenalannya selama di dunia. Seandainya saya mati mukhlis tuwal dari mukmin, diangkat ke langit, yang tahu saya akan datang bertanya, Ustaz Muklis, iya. Kenal enggak sama Pak Doni? Oh, kenal. Saya bilang, kayak mana sekarang? Oh, dia masih hidup. Orang yang bertanya di sana takjub mereka. Oh, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk bertobat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia bertanya, "Manakah Pak Doni?" Saya jawab, dia sudah meninggal. Tapi kenapa tak berkumpul dengan kita? Sedihlah mereka, karena mereka tak berkumpul bersama orang-orang mukmin. Di mana ditempatkan? Wallahu a'lam. Bisa jadi dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah bumi, di bawah tempatnya iblis laknatullah alaihi. Bisa jadi ditempatkan yang lain. Wallahu a'lam. Al-arwahu junudun mujannadah, roh adalah tentara yang berkelompok. Wa idza ta'arafa ittalafa, ketika dia mengenal, oh, itu Bang Dermawan, datanglah saya ke sana jumpanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ketika saya nampak, oh, itu Pak Syarifuddin. Assalamualaikum. Wa idza ta'arafa ittalafa, tapi ketika saya tidak mengenal, oh, ini bukan orang-orang beriman. Wa idza talaqa ikhtalafa, ketika saya tidak mengenal, maka saya ingkar. Maka ketika saya tidak mengenalnya, maka akan mencari jalan yang lain, mencari tempat yang lain. Itulah roh ketika di langit. Para hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hamzah. Kita tadi cerita Hamzah. Hamzah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai. Yang kedua adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Ini lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 atau 3 tahun lebih muda. Paman sekaligus saudara sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Abbas bin Abdul Muthalib. Saya mau tanya, kenal gak dengan Abdul Uzza bin Abdul Muthalib? Kenal? Hah? Tak kenal. Tapi kalau saya sebutkan nama bekennya, pasti tahu. Nama bekennya adalah Abu Lahab. Namanya adalah Abdul Uzza bin Abdul Uzza, nama salah satu perhala di Ka'bah. Abdul Uzza menghambakan dirinya kepada Ka'bah. Kalau kita Abdullah, hamba Allah. Kalau
kita ini adalah ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladziina yamshuuna 'alal ardi hawna. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berjalan di muka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tawadhu. Wa idza khathabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang jahil menyapa mereka, dia ucapkan salam. Assalamu alaikum. Lihat ini. Inilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Rahman. Kalau mau menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Rahman, salah satu cirinya ketika bertemu dengan sesama orang mukmin, ucapkanlah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, oi, coy. Hai. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala Rahman. Salah satu cirinya adalah mengucapkan salam. Wa innal mu'mina idza laqiya fa sallama alaihi wa aqada bi yadihi fa astaghfahu. Mukmin bertemu dengan seorang mukmin, ucapkan salam, ditangkap tangannya, dia jawab tangannya, minta balik tahiyyah. Itulah Allah. Ibunda jemaah sekalian, ayahanda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ini adalah salah satu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kenal dengan Abu Lahab? Apakah karena kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pengorbanannya kepada Islam, kepada dakwah ini? Tidak. Kita mengenalnya karena kebenciannya kepada Islam, karena keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kebenciannya kepada keponakannya sendiri Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai hari ini tak ada orang yang dikasih nama Abu Lahab. Lahir anak dikasih nama, namanya Abu Lahab Prasetyo. Tak ada ulah persetiu, karena dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nama sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abulah, karena kebenciannya kepada Islam, kepada keponakannya sendiri, maka hari ini kita belajar untuk tidak menjadi seperti Abulah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah jamuan yang sangat besar yang dihadiri oleh pembesar-pembesar orang kafir Quraisy ketika itu. Partai-partai banyak, warna merah, biru, hijau, semuanya ada, semuanya hadir. Ketika itu berdirilah Abu Lahab. Dia adalah paman kelima, kakak kelima dalam perguruan pun. Tangkap itu Muhammad, kalau tidak kalian tangkap dan habis semuanya. Berdirilah Abu Lahab berkatakan demikian. Tangkap itu Muhammad. Tapi ketika dia mengatakan demikian, berdiri kakak kedua, Abdul Manaf bin Abdul Muttalib atau yang kita kenal dengan Abu Thalib. Apa dia kata? Selama saya hidup, ini Muhammad akan saya bela sampai kapanpun. Jikalah kawan tu, kakak kedua naik, kakak kelima turun, ilmunya belum seberapa. Dalam dunia kumpul kalah ini. Kakak kedua, kakak kelima. Kakak kedua, kelewatan ilmu kumpulnya. Kalau kakak kedua, ketiga, keempat, kelima, belum ada apa-apanya. Turunlah Abu Lahab. Tak berani yang menangkap Muhammad karena dibela oleh Abu Thalib. Kemudian dalam pertemuan selanjutnya, ya, diadakanlah di Bukit Baqa di tempat yang tinggi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para jamaah. Ya subah. Berkata, "Wahai para jamaah, selamat pagi." Selamat pagi. Ara'aitum in haddastukum anna al-aduwa nusabbihukum aw umassikum? Hai kalian semuanya, bisakah aku katakan bahwasanya di sana ada musuh yang mengintai kalian di pagi hari dan sore hari? Atusabbihunani, apakah kalian percaya
maka digelar dengan Al Amin. Percaya. Apa dia kata? Ana nadhirun lakum, saya adalah pemberi peringatan kepada kalian, pemberi peringatan kepada kalian. Baina yadayya adzabun syadid, di depanku terhadap ada azab yang sangat pedih sekali. Rupanya Abu Lahab mengintai kemanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mengintai pagi hari, sore hari, malam hari, dia intai kemanapun Muhammad datang dia tampil. Apa dia kata? Alihada jama'tana, wahai Muhammad, apakah karena ini kan kumpulkan kami? Takban laka lisa'il yaum, celakalah engkau untuk hari-hari ke depannya. Maka turunlah ayat surat Al-Masad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahab wa tabba. Gimana dia sambungannya? Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhat al-haq wa ma'atuhu amma latal haq fi jihina amin masad. Mantap. Inilah kisahnya turunnya ayat surat Al-Masad. Ya. Tabbatlah. Inilah kebencian Abu Lahab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking bencinya Abu Lahab, dia hasutlah kepada seluruh jamaah ketika itu. Orang-orang sekitar Makkah dia hasutnya. Kalaulah betul apa yang dikatakan keponakanku, aku berlindung kepada harta dan anak-anakku. Maka ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wahai Abu Lahab, tak berguna hartamu, tak berguna anak-anakmu, tak bisa menyelamatkanmu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan kepada kita ayahanda, ibunda, jamaah sekalian. Harta yang kita miliki takkan bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Anak-anak kita tidak akan bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah, kecuali, ingat, kecuali kalau harta itu kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau anak-anak kita kita didik dengan pendidikan Islam, dia mendoakan kita ketika kita sudah tiada. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik sebuah mimbar. Ketika tangga pertama dia katakan amin, naik tangga kedua amin, naik tangga ketiga amin. Para sahabat heran, mengapa Rasulullah mengaminkan ketika naik tangga? Bertanyalah mereka, alaman amanta ya Rasulullah, kepada siapa kau aminkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah? Qala jadi Jibril, datang Jibril kepadaku seraya dia berdoa. Ketika aku naik tangga pertama, dia katakan rahma anfi abdin, terhinalah seorang hamba. Kenapa terhina? Adraka walidayhi au ahadahuma walam yudkhilhu jannah, celakalah seorang hamba, terhinalah seorang hamba ketika dia dapatkan orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi itu tidak menjadikan jalannya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tak berbakti. Kenapa? Karena dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya, maka dia akan masuk api neraka. Amin kata Rasulullah. Naik tangga yang kedua. Rahma'an fi 'abdin, kata malaikat Jibril, adraka Ramadan walam yughfar lahu. Dia jumpa dengan bulan Ramadan tapi tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga. Amin kata Rasulullah. Kapan lagi dia diampunkan kalau tidak pada bulan suci Ramadan? Naik tangga yang tiga. Apa kata malaikat Jibril? Rahma'an fi 'abdin, celakalah, terhinalah seorang hamba. Seorang hamba. Dukir ta'indah ya Rasulullah, ketika disebutkan nama ya Rasulullah, mereka tidak berselawat kepadamu.
Mari kita berselawat karena cinta kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Para hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini terlihat begitu banyak ramai kita keluar dari rumah kita, kita langkahkan ke masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu artinya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pintu masuk untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ibaratkan ada sebuah taman yang sangat besar sekali, temboknya tinggi-tinggi. Dalam taman ada pohon-pohon yang begitu besar dan rindang sekali pohonnya. Dalam taman ada bukit-bukit yang begitu hijaunya, ada danau-danau yang begitu indahnya, ada satwa yang hidup di dalamnya. Kita tak boleh masuk kecuali lewat pintu dengan memilih karcis. Tak ada karcis? No. Tak ada karcis? Silakan keluar sana. Begitulah kalau kita ingin mengenal kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita masuk? Kita masuknya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintu kebesaran Allah Subhanahu wa taala dimulai dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wayaghfir lakum dzunubakum, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau bertanya, siapakah nama istri Abla'ah dalam surat Al-Masad? Ada yang kenal ibu-ibu? Ibu-ibu, kenal enggak nama istri Abla'ah? Tak kenal ya? Fatimah pula. Fatimah anaknya baginda Rasulullah. Namanya adalah Ummu Jamil. Ummu artinya ibu, Jamil artinya cantik. Oh ini cantik ini. Ya kan? Alis matanya bagaikan semut yang beriring. Taulah Arab. Ya kan? Bulu matanya bagaikan pelangi yang melimpung. Hidungnya mancung bagaikan menara yang menjulang. Dagunya bagaikan lebah yang bergantung. Bibirnya merekat bagaikan buah delima. Ini orang Arab cantik, Ummu Jamil. Ummu Jamil cantik. Abla'ah itu ganteng. Karena lahun itu adalah gelarnya. Lahun artinya menyala-nyala, bersuri-suri. Ketika orang lewat di hadapan Abla'ah, terjatuh melihat kegantengannya. Inilah saya ganteng ini. Lahun menyala-nyala. Satu cantik, satu ganteng. Ganteng dan cantik tidak masukkannya ke dalam surga jannatul na'im. Pelajaran kali. Siapakah orang yang mulia? Apakah orang yang mulia memiliki harta? Kalaulah orang yang mulia ukurannya harta, Abu Lahab itu sangat kaya. Ummu Jamil itu sangat kaya. Mereka sudah pertama masuk surga. Kalaulah kemuliaan diukur dengan cantiknya paras, gantengnya tubuh, itu ukuran mulia, maka Abu Lahab dan Ummu Jamil termasuk orang-orang yang masuk surga. Kemuliaan bukan diukur dengan harta, bukan diukur dengan ketampanan fisik, kecantikan fisik, bukan, tidak. Apakah orang yang penghasilannya banyak akan masuk surga? Tidak. Apakah memiliki jabatan ukurannya akan masuk surga? Oh tidak. Orang yang bertakwa, inna atqakum innallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ini saya lihat wajah-wajah orang bertakwa. Amin. Amin. Jangan pula sampai nanti masjidnya sudah megah, jamaahnya ogah. Jangan. Masjidnya megah, jamaahnya ogah. Jangan sampai, ya. Mana ada remaja?
buatlah ikatan remaja Masjid Al-Hidayah. Masjid remaja, masjid remaja disandarkan kepada masjid. Maka Allah Subhanahu wa taala bersabda, Allah bersabda berfirman dalam sebuah hadis kursi, apa dia kata? Inna buyuti fil ardi masajid. Sesungguhnya rumahku di bumi ini adalah masjid-masjid. Wa inna zawwaraha amara. Orang yang berkunjung adalah orang yang memakmurkan rumah. Tuba li'abdin tatahhara fi baitihi. Alangkah mulianya seorang hamba dia bersuci di rumahnya. Wa huwa zawani, kemudian dia mengunjungi, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang seharusnya orang yang dikunjungi? Wa'adal mazur, atas orang yang dikunjungi ayyukrimaz zair, akan memuliakan yang berkunjung. Saya kalau berkunjung rumah Bang Darmawandi, pasti saya diberikan nasi sama dia. Amin. Ya kan? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi janganlah pulang sampai malam saja. Ya kan? Esok subuh masih ada, ya kan? Subuh masih ada, isya masih ada, maghrib masih ada, zuhur masih ada. Kunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah berkunjung kemari, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita semua. Amin. Ya Allah. Ummu Jamil. Ini Ummu Jamil digelar dengan Hammalatul Hatab, pembawa kayu bakar. Memang dia ini orangnya suka mencari kayu bakar. Ketika siang hari menjelang sore berangkat dia ke gurun, dia cari ranting-ranting, dia pilih-pilih yang berduri. Kenapa dia pilih-pilih yang berduri? Diambillah yang berduri, nanti diletakkanlah di tengah jalan, di mana jalan yang sering dilintasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dengkinya, begitu bencinya kepada Rasulullah, dia taruhlah duri itu di jalan yang sering dilintasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menginjakkan kakinya kena duri itu, senang hatinya, senang ketika orang susah. SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itulah Ummu Jamil, rasa dengkinya. Maka nanti yang dijiliha hablum bin masan, di lehernya terdapat tali yang terkuat dari bintang, mati tercekik karena kedengkiannya. Nah, ya, siapa yang dengki-dengki di sini? Ummu Jamil. Siapa yang tukang kompor? Ummu Jamil. Kalau ada di komplek nih orang ganteng tapi tak datang ke masjid, mulalah. Ya kan? Iya benar. Ada orang kaya tak nimpakan hartanya, mulalah. Mulalah. Tahu bagaimana ibu tak? Matinya mulalah. Maaf tenangkan mengalu dua mata sah. Ketika dibanggakan anak dan hartanya, ketika dia mendengar kekalahan bagi kaum kafir Quraisy dalam perang Badar, ketika itu jatuh sakit dia, menderita, itulah sakit yang membawanya kepada kematian, mati dia. Ketika dia sakit, anaknya pergi, istrinya melancong tak kemana, tak mau mengurusi ketika dia sakit. Itulah yang dia banggakan. Mati dia, membusuk, tak ada orang yang tahu. Istrinya meninggalkan, anaknya meninggalkan. Sampai-sampai orang-orang di sekitar rumah Abu Lahab merasa kebawaan. Ini apa ini? Dicari-cari orang, dari mana asalnya bau? Ternyata rumah Abu Lahab. Didobraklah pintu itu, dilihat mayat Abu Basar sudah membusuk dengan ulat-ulatnya. Itulah tindakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang pun takut untuk merawat jasadnya. Jangan-jangan ada penyakit, jangan-jangan menular. Tak mau orang mengurus jenazahnya, tak mau. Maka digalilah lubang di samping
kasurnya, ketika sudah siap lubang itu, diambillah batang kain, dicoroklah kepada jasadnya, masuklah ke dalam lubang. Begitu hinanya Abu Lahab, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Begitu di surga, selesailah riwayat Abu Lahab. Tapi jangan dulu berhenti sampai di situ. Abu Lahab yang begitu bencinya kepada Rasulullah. Kalau kita flashback ke belakang, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, dialah orang yang paling bersemangat, orang yang paling bergembira atas kelahiran keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan, kata Suwaibah budaknya, telah lahir seorang anak laki-laki Muhammad keponakanmu dari Aminah binti Wahab. Bergembira, saking girangnya Abu Lahab ketika itu, keluar rumah, lompat-lompat dia. Seraya diucapkan pujian-pujian kepada dewa-dewanya. Lata uzzam anta hajjal, lata uzzam anta hajjal. Dia ungkapkan luapan kegembiraannya. Saking gembiranya Abu Lahab, dia undang orang-orang sekitar untuk makan di rumahnya. Tak sampai di situ, ayahanda bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia terdekatkan Suwaibah yang sudah lama mengabdi kepada keluarganya. Hari ini Suwaibah, kau kumerdekakan. Bayangkanlah, dulu pada zaman dahulu memerdekakan budak adalah sedekah yang paling tinggi. Itu yang dilakukan oleh Abu Lahab. Budak, memerdekakan budak adalah sedekah yang paling tinggi. Itu yang dilakukan Abu Lahab ketika lahirnya Muhammad, generasi penerus dari keluarga kami yang akan memuliakan kelak kami, kabilah kami, kabilah kami. Itu pikiran dalam Abu Lahab ketika itu. Nah, ketika dia mati, maka dimimpikanlah kepada saudaranya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Bermimpilah si Abbas. Ketika dia tidur bermimpi, datang abangnya. Abbas, abang, kau Abu Lahab. Apa kabar di sana? Tahulah kau, aku lepas di neraka. Tapi aku ketika di neraka, pada lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diringankan azabku, aku diberikan air. Begini kata Abu Lahab, di antara dua jari. Dia berikan air di antara dua jari meringankan azabku ketika hari lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ayahanda ibunda yang hari ini meninggalkan rumah kita, kita mengorbankan waktu kita, mengorbankan materi kita untuk memperingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Allah Subhanahu wa Taala akan mencurahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin. Sarah Zulkani, Sarah Zulkani, nama kitabnya Sarah Zulkani Bilminah, dikatakan ya, ada sebuah syair yang ditulis oleh Hafiz Nasiruddin Ad-Dimashqi. Apa dia kata? Idza kana hadaka bin ja'adamu. Ketika si kafir Abu Lahab menolak datangnya Muhammad dan kebenaran yang bersamanya, tabat yadahu, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Wa huwa fil jahimi mukhaddada, dan dia di neraka jahim selama-lamanya. Innahu ata yawmal isnaini dahima, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal, dia bergembira atas kelahiran Muhammad. Fa'azzanu bil abdillazi tala umruhu, bagaimana dengan seorang mukmin, mukminah yang umurnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hayatnya, dia memperingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata muahada, mati dia dalam bertauhid, maka dia akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia akan diberikan oleh Allah rahmat dan hidayah. Mudah-mudahan
kita mendapatkan rahmat dan hidayah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hikmah dari kita mempelajari sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kita tinggalkan. Ini anak-anak kita ini bunda, ajarkan tentang sejarah Islam generasi penerus ini. Generasi penerus, jangan dicekoki dengan hal-hal yang tidak baik. Ini sejak pagi lagi sudah dicekoki. Buka TV yang isinya sudah apa? Toyo-toyo, apa namanya? Kartun toyo-toyo. Tayo. Kartun tayo. Habis tayo, kopetrol. Habis kopetrol, Marsa Ijeber. Sampai nanti sore hari, Upin Ipin pula. Maka yang tahu itu sahabat Upin Ipin lah. Siapakah sahabat Upin Ipin tahu? Satu, siapa? Jadi, dua, tiga, empat. Coba saya tanya, siapakah sahabat Rasulullah? Satu. Ini bukti, ya kan? Mari kalau kita cinta kepada anak-anak kita, maka ajarkanlah kepada mereka sejarah tentang Islam, sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa begitu pula? Kasih mereka omongan yang kita tahu. Kulihat langit, kulihat langit sebagai keagungan Tuhan. Kulihat lautan sebagai anugerah Tuhan. Kulihat HP supaya kece. Oh. Itu pula lah yang lakukan. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Mari berubah. Ya. Anak-anak muda, kalau ada anak muda, mari kita berubah. Mari kita berhijrah dari hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Jangan asyik teknologi saja yang kita kerjakan. Kita ini sudah diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran 1400 tahun lalu. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang-orang kafir mengatakan, jangan kalian dengarkan Al-Quran. Orang tua kan buat iklan di pinggir jalan. Hei orang mukmin, jangan baca Al-Quran. Bukan. Tak buat itu. Bukan buat iklan di YouTube, tidak. Bukan buat iklan di TV, tidak. Tapi mereka membuat program-program yang melupakan kita membaca Al-Quranul Karim. Itulah hari ini. Duh, bagaimana? Dibuatnyalah 3F. Yang pertama adalah food, makanan. Tengoklah anak-anak muda. Kalau makan di tempat-tempat yang bokeh, selfie. Makan di warung padang, tak ada yang selfie. Tak ada yang saya kemarin dalam pandang, tak ada. Pakaian, fashion, luar biasa hari ini. Mengikuti zaman yang di sana. Buka sana, buka sini, koyak sana, koyak sini. Itulah fashion. Itulah yang hari ini yang dicontoh oleh para generasi penerus. Fashion. Yang terakhir adalah fun, game. Anak-anak kita hari ini dimanjakan dengan game. Banyak game yang ada. Maka mari kita kembalikan kepada fitrahnya. Kemana kita kembali? Dulu bayar. Ingat kita waktu kecil, sore hari menjelang maghrib, kita datang berduyun-duyun ke musola. Berduyun-duyun ke musola. Di kanan kita adalah alim bata. Alim bata. Bangga kita datang ke musola. Diajarkan oleh para muallim. Alim-alim. Diajarkan oleh para muallim alif bata, bangga kita sampai kita ini bisa baca Al-Quran. Tapi suasana itu sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Kalau sore-sore hari anak-anak yang menonton TV kerjaan mereka, buka HP kerjaan mereka, sudah hilang sudah. Saya kalau tahu, ya kan, sore hari itu masih menjelang maghrib, pinipin lah ini bukan. Kalau tahu saya ini makhluk apa, saya ini kan. Kenapa harus panggil-panggil? Inilah ini tantangan kepada kita semuanya sebagai orang tua. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita
kita belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu hebatnya, begitu luar biasanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau Muhammad memiliki pribadi yang sangat luhur luar biasa. Tapi kalau kita lihat redaksi ayatnya itu beda. Innaka la'ala, 'ala itu harful jar. Kalau saya katakan ini al-kubu 'alal maktab, cangkir ini di atas meja. Siapa yang paling atas? Yang di atas adalah cangkir dan gelas yang di atas. Di bawah meja. Redaksinya sama kata Allah. Wa innaka la'ala, hai Muhammad engkau di atas. Ala khuluqin 'adzim, pribadi Muhammad di atas akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah tidak bisa membandingi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya Rasulullah. Kalau ada ingin orang mau mencuri, ada mangga di depan rumah orang, tak ada orang tengok kanan, tengok kiri, tak ada orang. Kayaknya mantap juga ini mau diambil. Tapi tak jadi ambil, itu akhlakul karimah. Dia tak jadi mengambil yang sudah terbesit dalam hatinya, itu akhlakul karimah. Kasihan pula aku dengan orang. Sudah berminggu-minggu tunggunya mangga itu, aku pula yang ambil. Kasihan dia, itu akhlakul karimah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melintas di depan dia ada mangga, tak terbesit dalam hatinya untuk mengambil. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak Rasulullah di atas pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas akhlakul karimah. Maka pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan nama-nama hebat dalam sejarah Islam. Lahirlah Abu Bakar Siddiq. Lahirlah Umar bin Khattab. Lahirlah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Lahir Ali, Umar, Utsman, Abu Bakar, nama-nama hebat yang sampai hari ini yang jasad mereka sudah habis ditelan bumi, tapi nama mereka begitu harumnya menjulang ke atas langit. Itulah nama-nama hebat. Siapakah yang mendidik mereka? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menjadi orang yang hebat seperti mereka, maka ikutilah sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain. Abu Bakar tawadhu, dikisahkan dalam sebuah cerita. Abu Bakar ini sebagai pemerah susu bagi tetangga jirannya sebelah yang sudah tua, ibu-ibu yang sudah tua, punya anak. Itulah kerja Abu Bakar setiap hari, merah susu. Ketika Abu Bakar dilantik menjadi Khalifatullah sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedihlah si ibu tua tadi. Siapalah yang merah susu kami nanti? Sedih dia. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya kan? Suatu saat, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata si ibu yang tua. Nak, tolong bukakan pintu, nak. Oh iya. Siapa yang datang, nak? Kata ibu. Pemerah susu, bu. Silakan masuk. Tapi ketika si ibu melihat yang datang adalah Abu Bakar, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dia sudah menjadi khalifah, datang untuk memerah susu. Ibu itu menegur. Nak, kenapa kau bilang tadi pemerah susu, nak? Katakanlah Abu Bakar khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar? Biarkan saja, Bu. Saya dipanggil dengan pekerjaan yang saya cintai, merah susu. Tawaduknya Abu Bakar. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencetak pribadi-pribadi yang tawaduk. Pribadi-pribadi yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Umar bin Khattab sangat takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dia katakan? Law kanat, ya, seandainya Ummu Umar lam tarik Umar, seandainya ibuku tak melahirkan, saking takutnya azab Allah subhanahu wa ta'ala, hisab Allah di akhirat, dia katakan law kanat Ummu Umar aqiman, seandainya ibuku itu mandul tak melahirkanku, aku tak akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di pengadilan.
keadilan yang maha dahsyat kelak. Tapi tanya, saya minta minuman. Pernah satu ketika hadirin jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, Umar ini kekuasaannya membentang dari Madinah sampai ke negeri Syam. Yang menaklukkan negeri Syam adalah Umar, sampai ke Mesir kekuasaannya, Irak sekarang adalah kekuasaannya Umar. Apa dia kata? Lau kanat baghlatan ta'atharat fil Iraq lahasabani Allah Ta'ala. Seandainya satu pirol itu semacam keledai jatuh tersungkur di jalan kota Irak, maka saya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma lihat negeri kita hari ini, jalannya bolong-bolong. Pernah enggak terpikir bagi mereka, seandainya satu mobil yang tersungkur menabrak orang, maka siapa yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertanggungjawabannya? Umar mengatakan, seandainya satu ekor keledai saja yang tersungkur di negeri Irak, maka saya akan bertanggung jawab dan saya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibur pribadi-pribadi yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking takutnya kepada Allah sampai dia ya berpikir ketika naik di atas mimbar, ya kan? Ketika sedang berkhutbah Rasulullah berkhutbah di atas mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar lagi sedang ceramah. Apa dia kata? Ya Umar, kunta ra'iyan li ibnin ala qiradi ahli Makkah. Wahai Umar, engkau adalah pengembala unta yang diupah dengan beberapa qirad oleh penduduk kota Makkah. Para sahabat bingung, kenapa Umar berkata demikian? Ini tidak ada kaitannya dengan tema khutbah. Ketika Umar turun, dia tanya, Umar, kenapa kau berkata demikian? Terbesit dalam hati saya, ya, hati saya berbicara, laisa bainaka wa baina Allahi ahad, tidak ada satu orang pun di antaramu dan di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dinding pemisah antara dirimu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seseorang di antaramu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dibicarakan hati saya. Maka saya langsung berbicara, Allah, aku ini adalah pengembala unta. Pengembala unta yang dibayar dengan beberapa kilat oleh penduduk Mekah. Maka saya akan jujur. Apa yang saya kerjakan hari ini, saya akan jujur. Apa yang saya alami hari ini, saya akan berbuat adil, kata Umar. Itulah Umar, saking takutnya terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mendidik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman juga demikian, pribadi yang lembut tapi luar biasa. Dia impakkan seluruh hartanya. Dia impakkan untuk apa? Untuk kemuliaan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada sebuah hadis qudsi. Hadis apa dia kata? Ya kan? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Uhibbu salasan wa hubbi li salasin asyad." Saya mencintai tiga perkara dan cinta saya lebih dahsyat lagi kepada tiga perkara. Yang pertama, "Uhibbu ta'i'in." Kata Allah, saya mencintai orang-orang yang taat. Wa hubbi lisyabbi ta'i' asyad, cinta saya kepada anak muda yang taat lebih lagi. Ya, kalau orang tua taat biasa, tepuk tangan. Ya. Tapi kalau anak muda yang taat luar biasa. Ini banget, jempol. 1, 2, 3, 4. Empat. Yang kedua, ya, uhibbul mutawadhi'in, kata Allah. Saya mencintai orang-orang yang tawadhu. Wa hubbi
lil ghaniyyin mutawadi asad. Saya mencintai orang-orang yang tawadu, tapi cinta saya lebih kepada siapa? Orang kaya yang tawadu. Biasanya orang kaya sombong, tapi orang kaya tawadu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Uhibbu al-qurama, kata Allah, saya mencintai orang-orang yang mulia, memuliakan orang lain. Wa hubbi lil faqir karim asad, cinta saya kepada fakir yang mulia lebih lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. 3 lagi. Abghadu salasan, saya benci kepada 3 orang. Wahub, wabudi di salatin asad, saya lebih membenci kepada 3 orang. Yang pertama, abghadu al-usad, kata Allah, saya membenci orang-orang yang suka berbuat kemaksiatan. Wabudi di sekil, wabudi di sekil, ya kan? Benci saya kepada orang tua yang suka berbuat maksiat di sekil ansi asad. Udah tua, suka pula berbuat maksiat, tak tahu diri. Tuhan Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang. Abghadu al-bukhala, kata Allah, saya benci pada orang pelit. Pelit. Wa bughdi lil ghani, ya, al-bakhil asad. Kalaulah ada orang kaya pelit, lebih aku benci, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata Allah dalam hadis kursinya, ya, abghadu al-mutakabbiri, saya benci kepada orang takabbur. Wa bughdi, kebencian saya lebih kepada siapa? Orang-orang miskin yang takabbur. Orang miskin sombong pula, tak tahu diri, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat pribadi-pribadi yang dicetak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para khulafaur rasyidin, mereka bukan tokoh yang sering berbuat kemaksiatan. Mereka bukan tokoh yang sombong. Mereka adalah tokoh-tokoh yang dermawan, bukan tokoh-tokoh yang pelit. Inilah yang harus kita contoh dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih tahan ini? Masih. Betul lu. Ya kan, kita baik-baik nih. Sikit lagi. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW di rumah? Wah, saya mau cerita di rumah. Ada ibu-ibu, saya teringat cerita akhlak Rasulullah di rumah. Rasulullah SAW adalah orang-orang yang memuliakan para perempuan. Akrimu an-nisaa, kata Rasulullah. Hai para suami, muliakanlah istri-istri kalian. Nih, muliakan istrimu. Fama akramahunna illa karim, kata Rasulullah. Yang tidak, yang memuliakan para istrinya adalah orang yang mulia. Wama ahanahunna illa la'im, yang menghinakan istrinya adalah orang hina. Ya sudah. Kalau ada suami yang muliakan, pasti dia adalah orang mulia. Yang menghinakan istri, pasti dia adalah orang hina, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang limna kulla la'im, yang limna kulla karimin. Jadi perempuan-perempuan ini bisa menundukkan orang-orang yang mulia. Wa yaqlimuhunna kulla la'im, dan mereka perempuan para istri bisa ditundukkan orang-orang hina, bisa. Tapi saya, kata Rasulullah, lebih suka saya menjadi apa? Orang yang mulia yang ditundukkan oleh istri saya. Bukan berarti tidak menundukkan, bukan, ya kan? Artinya memuliakan, sama-sama memuliakan, sama-sama menghormati dalam beribadah juga demikian. Bunda, kalau kita ingin memuliakan suami bagaimana? Bantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah istri yang soleha. Bantu suami untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tengah malam. Ya kan? Bangun tengah malam, rahimallahu imra'atan, maka Allah mencurahkan rahmat kepada seorang perempuan. Qamat minal laili, bangun tengah malam, fa shalla, dia salat dulu. Selesai salat,
dia bangunkan suaminya. Dia tak mau bangun suaminya, apa? Dipercikanlah air kasih sayang kepada suaminya. Campur seber. Kalau seber terjadi perang dunia itu buat atang jawab saya. Jangan seber. Begitu pula suami, cinta kepada istri, bantu istri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tengah malam, qomatil lail, salat dua rakaat, ya kan? Kalau tak mau bangun, percikanlah air kasih sayang. Luar biasa. Inilah saling membantu antara suami dan istri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saling membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sudah panjang lebar sudah sejak saya ngobrol. Nanti ada pula yang mengantuk hajat lain dan sebagainya yang ingin ditunaikan. Jadi saya mohon maaflah kalau bisa di sini ada kesalahan. Mohon maaf kiranya itu kesalahan yang datang dari saya. Kalau ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bila itu kebeda yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاحلام الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وارحمهم يا رحمن كما ربونا صغارا وارحمهم يا رحيم كما ربونا صغارا ولأجدادنا وجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولصغيرنا ولكبيرنا ولمن لهم حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا. نبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا يا رحمن فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والاخره. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.